Assalamualaikum. Mau kemana? Ciwidey. Rek naon ke Ciwidey mah kamu? Mau ngapain ke Ciwidey? Netita. Hah? Ya Allah, kamu pakai kaos itu dari mana? Dibele sama orang. Usaha? Sama orang. Ini dibele. Waduh. Sepatu dibele. Wow. Ada dua sepatu teh. Kamu udah mandi belum? Udah. Udah kasep, Pak. Wah, dari mana kamu kasep Netina? Kamu ke TV mau ngapain? Ngalong. Ngalong naon? Kering apa enggak gitu, Pak. Nah, terus? Tunggalin ya tuh. Emang kamu tahu rumahnya? Tahu enggak, Gi? Enggak tahu. Hmm. Mana ya, Ho? Di mana? Pasti. Dah, jalan. Kemana lagi? Kabur. Ah, berani ya mau fotonya doang ah? Ah, kabur lagi. Ya udah nih. Aduh. Bro, jangan deket-deket, Bro. Bro. Ya. Wah. Ah, bro. Wah, diambil sama Edi, Bro. Ah. Ya, tadi Tayu pergi tadi Tayu. Ya, tadi Tayu. Ya lewat belakang ada, Dadah, Egi. Egi gak boleh gitu dong kalau... Ayo dong, masa pertama begitu. Ini antum. Gak sopan nih, harus sopan dong. Ini antum. Harus gentle, harus gentle. Kalau mau sama dia, bilang dulu. Sama mamanya, Gi. Minta restu dulu sama mamanya, Minta restu dulu nih, sama Mitoha ya, Gi. Gi. Dia bilang dulu atuh. Sini atuh. Teh Tita tertawa. Sekarang Teh Tita nagih janji Egi. Apa? Jangan nakal. Jangan nakal. Ayo jangan duduk. Jangan duduk atau ngobrol, jangan duduk sini. Katanya pacar Teh Tita. Duduknya sini dong. Yang sopan dong. Sini di sini. Sini dekat Teh Tita dong. Saya jamu. Gimana Egi? Punya apa aja mau ke Teh Tita teh? Kambing, domba, ah, Egi buka domba, ah, terus warung. Warung, terus tiga rekawin. Mau tadi teh? Hah? Tanya dulu, mau nggak? Mau nggak tadi tanya? Sebelum kita cerita, minta restu dulu ke calon mertua. Mau apa sih nih, Restu salim dulu Gi, kamu itu Hagi. Minta restu Gi. Ini ada di sini. Aura enggak mau ada di rumah ngomong sama Egi. Sini atau di sini? Mau enggak? Gimana lagi janji tadi tadi gimana, Cina? Gimana? Oh, lagi. Kalau mau ke Teh Tita sekolahnya harus benar. Kayak gini sekolahnya udah ada cewek belum? Sama Teh Tita aja. Ayo teteh. Gimana? Ayo kodok nggak betah. Terus? Ayo di rumah Pakuan betah. Betah tapi kayak gini jangan nakal ya. Jangan malakin lagi ya. Waktu sekolah beli ini teh seenaknya teh nih ya gini deh. Ah, kapan? Es. Hah? Es
naon? Kan waktu belajar itu nggak boleh kan? Naon? Ya itu Egi beli apa? Kan lagi belajar waktu lo belajar. Mau nyaho iya. Wais. Mau nyaho naon? Naon? Hah? Iya, iya. Naon? Kan Egi ya. Mau ke sepeda ayahnya. Ke warung, ke rumah lagi. Kan Egi banyak kan buka mesin. Terus? Kan Egi bensin kan? Di pijokun, di pijokun. Dicari kan. Iya Pan, itu waktunya belajar ya, Gi. Kenapa Egi keluar? Ih, karena aku cengili ya yang beli. Nanti cuci tangan. Ya Pan, ntar ada waktunya. Pas pulang. Belum waktunya ada belajar. Katanya mau kerja kita, tapi Egi nya gak disiplin. Gimana? Emang mau teh? Coba ini. Oh, iya nih Egi. Di sekolah udah bisa apa aja, belajar apa aja. Nah, udah boleh belajar lagi deh. Udah bisa baca tuh. Baca coba. Ini apa? Baca nih. Hei, kita kita. B. Salah. Asal. Asal. Eh, Tita. Ya. Nanti si Om lama-lama ditisum nih. Ya Allah. Ya, kasihan si Om. Jangan sini. Ya Allah. Cepat. Duduk sana Teh Tita. Nip. Oke. Ye, kok buang muka gitu grogi. Gimana ke Teh Tita teh mau ngapain? Enggak tahu. Bapak sehat? Sehat. Egi belum pulang ke rumah? Belum. Kangen gak sama mama? Enggak. Kangennya sama Teh Tita ya. Iya. Tahu gimana Teh Tita teh kayak gitu? Kayak gitu punya janji apa ke Teh Tita? Gini. Gimana? Terus beri jenis udah mana? Kan opat. Ya. Eka hiji. Ya. Jadi sok kunci deui. 1 2 3. 3 deui berarti. Iya. Ai anak kan lagi. Kiraha anak-anak. Tadi usaha eta anak-anak we. Hanya orang sendiri. Nanti ya aku cerita. Bocor. Bawa kok Egi muridnya? Lain. Usaha tuh. Aku anak. Pan Egi mana di pesantren tak salah tak di pesantren tak. Tak. Jujur. Teh salah. Teh salah teh. Teh di teh a. Tita. Teh Tita mau orang liun tuh di pesantren. Jadi jangan nakal-nakal ya. Kan mau ke Teh Tita. Sekolahnya harus benar. Harus bisa baca. Jangan malakir. Ya. Kalau di sekolah tuh belajar jangan jajan terus. Ya. Janji dulu atuh. Kan mau ke Teh Tita.
Oh ini nih mamanya nih. Salim dulu atuh, salim dulu ke mama mertua gimana? Yang sopan atuh. Duduk dong. Hey, hey. Diulang aja. Sini duduk. Hey, ke Teh Silvi sama ke mama Teh Tita. Yuk. Ayo, Bro. Kita satu. Nah. Kalau enggak mau enggak akan diurusinnya, mah. Ini teh mau tukar cincin. Ke sini teh mau tukar cincin. Belum beli. Oh, mau beli. Beli. Beli apa tuh beli? Belinya kapan? Nah, aku udah ngejual domba. Aku beli cincin. Emang boleh gitu? Ngejual domba kata bapak? Boleh tuh, domba Egi atuh. Domba Egi? Siapa yang beliin? Domba Egi tuh. Dari siapa itu? Dari bapak. Emang boleh sama bapak? Boleh. Domba Aing. Domba Egi iya dah. Cikmak pake. Kumaha? Domba sorangan iya dah. Mana cerah gitu. Kayak dijual aja beli cincin gitu. Akan suka keseen tong main wae di kuncit wae. Kapan beli cincinnya? Berarti Egi nanti kesini lagi. Iya. Yeah. Bawa cincin. Iya. Yeah. Ya sekarang tuh bilang dulu ke Teh Silvi sama ke mama. Ini bilang sama mertua ini, mama mertua ini. Iya. Gi, sungkem dulu ke mama mertua, sungkem. Ayo sungkem Gi. Cepat. Gi. Gi. Emang jangan direstuin mah kalau gitu. Tuh, ah enggak itu kan. Sama enggak kan direstuin. Itu papa, itu papa mertua itu. Ini mama mertua. Ayo sungkem dulu, Ki. Sungkem dulu. Ayo, Ki, minta restu, Ki. Sungkem dulu atuh. Ki. Ki, bilangin bapak nih, bilangin bapak. Telepon. Ayo ah. Telepon bapak, ayo, Egi. Telepon. Oh. Minta itu dulu, minta restu dulu biar direstuin kita teh. Iya. Tuh ada. Ada. Kasihan si omnya, Gi. Egi kasihan si omnya, Gi. Nah, minta restu, Gi. Omnya Tuhan. Salim. Salim papa, Ini mama, mama mertua. Egi mau nikah? Iya. Sama Teh Kita? Iya. Jangan punya pacar di sananya. Iya. Iya. Jadi nggak boleh gitu dong. Sekolahnya harus benar, ya. Harus semangat, ya. Jangan galak lagi. Jangan malak terus, jangan nakal lagi ya, harus pintar. Kayak bapak jadi pintar, kan sukses ya. Ya, sehat banyak umur ya. Ini sama bapak. Ya, sama bapak. Sama bapak belum? Om, ini tadi kita mau dibawa ke sana, Om? Ya, ke lembur aja, Teh. Ke lembur dong, Om. Ayo ah, dadah Egi, Gi. Ayo. Busur di belakang. Astagfirullah. Ibu sama aku. Enggak sopan gitu, masa lewat enggak boleh. Pintu samping enggak boleh. Egi. Apa sih? Gi, Om ambil aja Om kamu pakuan. Egi, tinggalin di sini duduk Om. Di sini yang sopan, Egi. Mau. Mau tukeran, Gi. Teh Tita ke lembur, Egi di sini. Enggak mau. Duduk atuh. Ada ini. Iya, ada. Ada kecil di sini. Iya, nih. Ini kita gitu lagi. Ih, takut. Ih, grogi. Ih. Ini. Udah ambil apa? Sama apa? Ya udah makannya di sini, giginya. Hei, enggak boleh gitu, hei. Egi. Giginya sebuah dari saya. Boleh. Bukan. Aduh. Ngancem aduh. Berarti kita ketahuan ya. Ternyata Egi ya. Sini atuh. Apa? Sini di sini. Ah, iya. Hah? Astagfirullahaladzim. Hahaha. Hahaha. Ini dibilangin ke bapak loh. Ini dibilangin ke bapak. Gak mau kayak gini mah ya Teh ya. Wih, masa Teh dicakar-cakar. Aduh, gimana nih? Egi, udah digalakin ya. Egi kan udah ngasih buahnya Tita. Jadi kita coba kasih kue buat Egi. Jangan buat Om aja ya. Buat Om aja, coba buat Om aja deh. Sini Om. Ya, buat Om aja. Ini aku. Om Helen minum. Helen minum. Kasih minum deh, ditanya gitu. Udah dibukain kan? Kita ini kamera dulu nih. Oh, kamera gimana minum ya kamera? Ya, minum Om. Bang, minum dulu bang. Ya, mohon Egi. Siap. Ayah. Yeah.
Ini apa? Ini di sini. Gak akan diminum kalau ini nggak di pinggir. Oke. Oke, siap. Mau apa kesini teh, mau tunangan? Tujuannya apa? Mau nengok? Iya, nengok. Terus? Ngegering. Iya. Terus? Terus gimana? Terus ke sini dong lihatnya yang benar. Kesini corona. Takutnya corona. Iya. Tapi sakitnya kemarin apa Cantita? Tanya dong. Apa Cantita teh? Apa sih teh? Tipes. Tipes ya, tuh tahu. Tipes. Enggak ke sini jadi. Terus di mana? Di Malang. Terus? Enggak ke Malang. Enggak ke situ, enggak ke Malang. Sama Pak Regi suka nara. Kembali lagi ke Subang. Langsung aja yuk. Gi. Gimana? Sini liatnya. Egi ada janji kan ke Teh Tita? Katanya Egi kalau mau sama Teh Tita teh, Egi teh yang ngajinya harus bener. Waktu itu teh udah bener belum? Udah. Egi keterusan. Bisa surat apa aja? Nggak punya surat. Ini surat Al-Kausar gimana? Gak tahu. Ah berarti Egi belum nggak ditempati janjinya ke Teh Tita? Udah di ibu satu lagi. Saha satu lagi Gi? Libur aja. Libur. Besok sekolah? Iya. Lagi. Iya berarti Egi teh harus turut sama guru. Jangan jajan di luar jam pelajaran, ya? PR-nya dikerjain, ya. Jangan nakal-nakal, jangan ngegigit orang lagi, ya. Nanti gimana kalau sakit tuh kayak si Om, ya? Semangat. Egi, jadi sekarang harus janji dulu ke Teh Tita. Janjinya apa coba barusan? Enggak tahu. Jangan nakal. Iya. Harus belajar yang benar. Iya. Harus nurut. Iya. Sama siapa nurutnya? Teteh. Bukan sama Tete aja. Guru. Iya, terus sama Kiai Ustaz. Iya, terus sama Bapak. Sama Bapak. Iya. Terus Egi jangan gigit orang lagi. Tadi aku naik bangun sih ya. Gimana? Begitu. Aku dicalek. Terus Egi diam sekarang di mana di Bapak? Iya. Sama siapa? Sendiri. Iya. Enggak akan pulang lagi ini teh. Ke Bogor? Enggak. Enggak kangen Mama? Enggak. Kangen Teh Tita. Iya lah. Berarti ke Teh Tita teh harus bener. Sini atau ke sini dulu. Pak, mau ngapain sana ya gitu? Aku teh mau karena aku sakit jadi bunyi petak. Doainnya gimana? Aku sakit jadi petak ya. Harusnya obat balik. Udah habis? Belum. Udah diminum obatnya? Udah. Bagus. Ini atuh, kelihatan ke Teh Tita. Udah makan? Mau disuapin? Aduh. Mau disuapin enggak? Udah suap-suapan aja nih Egi nih. Hah? Kenapa enggak? Da Egi mah punya pecah lagi yang mau disuapin sama Teh Tita. Banyak Teh Tita. Nih. Gi, ini dari Teh Tita. Cie, dikasih coklat. Makasih sayang. Cie, dikasih coklat. Makasih sayang. Cie, dikasih coklat. Gi, sini dulu atuh. Nih dong. Nih dong. Sok sini. Nih dong. Duduk lagi, duduk. Terus gimana bos? Gimana cina? Ayo jadi gila. Kumaha? Ada pun yang itu jadi ya. Subang. Udah gitu deh. Nah, aku lulus sekolah. Oh, masih kelas 1. Oke, nah aku lulus sekolah. Di mana? Di Pawit itu. Di Teh Tita? Iya. Iya, Teh Tita mau kalau Eginya bener mah. Oh, jadi nanti udah keluar sekolah mau nikahin Teh Tita gitu. Iya. Sekarang mau tukar cincin gitu. Mau beli cincin? Eh, kemana tuh mana?
istirahat. Iya, iya mertua Gi. Gi. Hah? Iya mertua kan? Mertua. Iya. Gi. Gimana Cina Gi teh? Aku udah masih lama tuh ditanya ke guru sama orang lain ke bapak. Gi kan 6 tahun sekolah teh. Terus sekarang ini kelas 1. Masa ngobrol sama Teh Tita buang waktu lagi? Kelas 2, kelas 4, kelas 5, kelas 6 tuh 5 tahun setengah lagi. Udah sama orang lain Teh Titanya. Gak apa-apa Egi. Makanya tuker cincin dulu biar Teh Titanya gak sama orang lain. Mau enggak? Mau ada cincin lagi. Ya. Pak, om, ada duit ke om. Om, pengen om. Iya, eh. Kalau mau tuker cincin duit sendiri, Gi. Iya dong. Masa minta gimana? Pakai karet mau cincinnya? Enggak. Kalau aku tabungan ya. Iya. Gengsi berarti ya kalau pakai karet ya? Kalau kita buka tabungan. Nah, kalau nabung. Terus mau dibeliin cincin buat Teh Tita gitu? Sama, bisa ke kasar apa teh? Nanti Egi nanti kesini lagi bawa cincin. Iya, janji. Tangan mantep gitu ah itu apa Hah? Itu udah dari siapa udah. Itu tadi dari Tete bilang apa makasih sayang tadi mau pakai makasih apa sayang hey nah gitu tadi mau pakai jadi disatuin jadi apa sayang alatku hey. Itu dikasih kue bilang apa Hah? Dikasih kue bilang apa makasih Tete. Tumben Tete tadi sayang. Tadi sayang gitu. Mau dijawab enggak sama Tete? Jawab. Jangan. Jawab jangan ini. Jangan. Jangan. Yakin, jangan. Jawab Tete jawab. Sama-sama Egi sayang. Hey. Udah doain dong. Egi mau doain dong. Enggak. Kenapa? Besok enggak pulang, enggak? Ini besok kita kesini lagi. Hah? Gimana doanya? Hah? Gimana? Hah? Gimana sih berdoa Teh Tita? Berapa tahun Egi nanti? Nanti Egi belum kelas 4. Kenapa sih? Egi! Karena Egi kan bisa makan. Harusnya Egi kelas 5, kelas 4. Sekarang kelas 1 lagi. Berarti Egi berapa tahun? Kelas tahun karek kawan SD. Kesini lagi kapan? Kalau udah kelas berapa kalau mau ngasih cincin buat Teh Tita? Kapan kesini lagi? Udah sobain dulu tadinya. Apa doanya? Kita sing semangat. Nah, terus sing banyak umur. Amin. Terus sing banyak rezekinya. Amin. Terus sehat terus. Nah. Sehat terus. Amin. Jadi terus juga sama jadi tangga kita. Sehat, banyak umur, banyak rezeki, banyak yang sayang sama Egi. Tapi yang sayang serius mah Teh Tita. Oke. Egi jangan nakal. Harus sekolah, jangan bolos-bolos sekolahnya. Ya. Biar cepet lulus, nanti ngelamar Teh Tita kan? Iya. Ditunggu ya sama Teh Tita. Iya. Jangan nakal, biar sekolahnya cepet lulus. Oke, sayang. Udah lulus, nanti ke rumah Teh Tita bawa cincin. Amin! Iya. Oke, sayang. Janji. Eh pamit yang baik, yang pamit tuh. Ayo pamit dulu sayang. Ih pamit dulu sama mertua, bapak mertua, mama mertua. Hai. Eh punten ya, di beli teras. Dadah. Punten tuh, kebiasaan nyerak ya bu. Saya anak. Gua punten ibu. Di ambur karoenya omnya. Dari suguhan anak kawan. Dadah Egi. Dadah Egi. Sampai ketemu nanti. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Ini aku tadi. Dadah dulu ke sayang, atau dadah dulu ke sayang. Gi. Dadah. Oh, dipotongin sama. Oke. Sama dadah. Waduh, udah foto keluarga ya. Ampun deh Egi, Egi. Dadah Egi. Dadah. Sampai Egi. Ketemu lagi. Iya sayang. Hati-hati Egi. Ya. Gi, berdiri, ini tuh foto Gi. Berdiri. Buat siapa itu? Buat kamu. Buat aku? Ya Allah. Makasih ya. Kita ayo kacang satu lagi. Mana? Ini buat Tita apa buat aku? Buat Tita. Kan buat lagi aja buat di jalan. Kajin buat Tita. Kajin. Kan ada ini. Makasih ya. Kamu. Egi makasih ya. Egi pada Tita ini teh. Iya. Buat Egi aja. Gak akan dicium Tita? Iya. Gak akan dicium gitu? Ini gak akan dicium ini teh? Enggak, ini. Gak akan dicium ini teh? Enggak. Dadah. Mau kawin. Oh, belum kawin ya, Bang. Hati-hati ya. Terima kasih. Bu, mangga, Bu. Assalamualaikum.